السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Amma ba'ant Waqada kalallahu subhanahu wa ta'ala Fi kitabil karim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu Dakhlu fi silmi kafatan Wa la tatabi'u khutwati syaitan Innahu lakum adu mubin Wahai orang-orang yang beriman Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna Bukan Islam pencitraan Bukan Islam gimik-gimik Bukan Islam pilkada Bukan Islam pilcalek Ini dekat lagi pilkada nih Momen politik Biasanya politisi penampilannya Kala-kala para ustad Pakai songkok Pakai gamis Pakai serban Bagi-bagi kartu nama Pie kabare Pie kabare Api-api Hmm sudah dipilih hilang lagi mereka semua Jangan Islam seperti itu Coba andai saja ini mau pil caleg Penuh panggung ini calon DPR Karena sudah selesai pil caleg Hilang lagi semua anggota DPR Bu Bupati berapa anggota DPR kita di kabupaten ini? 50 Berapa Ibu? 50 Berapa yang hadir di sini? Ada yang hadir? Ada yang hadir sini? Masya Allah, yang hadir ini orang baik. Masya Allah, mana yang lain? Padahal ini kita mau ngumpul untuk Maulid nyambut Pilkada secara damai. Meskinya mereka hadir, tapi mereka Islamnya kadangkala Islam pencitraan. Ada begitu di Sragen. Ada. Ada. Kau yang salah kenapa kau pilih? Wa qala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan. Sejak kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Ayat ini tiap Jumat dibacakan. Masih ingat 2020 yang lalu, masa Covid selalu diumumkan di media massa, di tempat-tempat keramaian, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Kenapa? Waktu itu pakai masker penting. Tapi ternyata setelah kita vaksin, masker sudah tidak penting untuk saat ini. Tapi ini ayat, Jumat-Jumat dibacakan sampai detik ini. Sejak 1400 tahun yang lalu, berarti ayat ini penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hobi, aklil haram, suka memakan barang haram, dan salah satu barang haram itu yang bisa membuat kau mati kafir, menerima serangan fajar ketika pemilu yang lalu. Ibu kalau terima uang 300 ribu, kaya tidak? Keras-keras. Dikasih 300 ribu sogo pekada, kaya tidak? Enggak. Bapak-bapak tolong jawab. Kalau bapak tolak 300 ribu miskin tidak? Tidak. Namun yang pasti ketika kau terima uang sogo... ...itu artinya kau tutup masa depan anakmu yang cerdas... Kau tutup masa depan anakmu yang jujur untuk jadi pejabat. Kenapa? Karena hanya orang kaya yang bisa jadi pejabat. Bu, dalam mau ndak jadi pejabat, anaknya mau bapak-bapak mau ndak jadi anggota DPR, anaknya mau mau ndak jadi bupati, anaknya mau tapi mustahil bisa anakmu jadi pejabat kalau kau miskin. Kenapa? Beli partai mahal. <Syukur> Makanya kalau kalian mau hindari beli partai mahal, jadi anggota DPR harus punya uang puluhan miliar. Caranya jangan kau terima sogok. Biar orang kaya mau sogok kamu. Biar orang kaya mau kasih hambur duitnya kalau kau tidak mau sogok harga dirimu tidak bisa dia beli. Biarlah kita miskin, rumah ngontrak-ngontrak, tapi harga diri kita orang tidak bisa ngukur. Bisa ibu? loh kok sepi. Bisa pak? Duh baru seratus orang. Bisa? Ya Allah dengarlah janji hambamu. Kalau dia ingkar janji di bulan sebelas nanti, buat hidupnya sengsara. Bu, jangan terima uang sogo. Baru-baru kita ributkan di Jakarta anak mahasiswa ribut lagi kasihan sama polisi. Polisi serba salah. Ibu bapak pikir polisi mau berhadapan sama mahasiswa? Tidak. Tapi karena kewajibannya mengamankan kantip mas berhadapan sama polisi. Padahal mereka juga tidak senang kalau itu ada kejadian seperti itu. Akhirnya ribut. Anggota DPR hilang lagi. Kenapa bisa begini? Karena mereka dipilih karena disogok. Pesan pertama, jangan terima uang sogok. Kalau kalian cinta kepada seragen, kalian cinta kepada Republik Indonesia, bulan 11, 27 November nanti, jangan terima uang sogok. Insya Allah, Allah turunkan keberkahan dalam hidupmu. qala idhan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu nabi Ya ayuhal Sallu alaihi wa taslima Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maka wahai orang-orang yang beriman Berselawatlah kalian kepada Rasulullah Dengan sebaik-baik selawat. Ayo selawat bareng-bareng Kanan kiri Ayo kita selawat bareng-bareng Pun eh, Matur suun. Blis HP-nya dinyalakan. Boleh? Ayo angkat HP-nya. Ya, operator lampu dimatikan. Ya, semua nyalakan HP-nya. Yang tidak punya HP pinjam temannya punya. Ayo ayo nyalakan yang paling belakang, yang paling belakang. Ayo ayo kita selawat bareng-bareng. Ya, -bareng. yuk, yuk. Ayo sama-sama yang di atas. Yuk, kita cinta kepada Rasulullah, kita berselawat. Ya. yang lagi jualan di sana yuk selawat nyalakan lampunya sama-sama kita selawatan yuk pak tentara yuk yuk ya mantap yuk salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin Tawassal bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli bi ahlil al allah sekali lagi salatullah Salah. Ala toha rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin, Masya Allah, terima kasih, terima kasih. Disimpan kembali, kita dengar lagi ceramah. Ibu Bupati yang saya hormati, Bapak Kapolres, Bapak Wakil Bupati, Pak Dandim, Pak Danyon, semua tuan-tuan yang saya hormati, Ibu Bupati teristimewa, saya melihat dan mendengarkan tadi beliau sambutan, saya rasa kalau ada anak mahasiswa mau demo, pulang kalau dengar kalimat Ibu Bupati yang bagus, adem, Masya Allah. Bupati yang saya hormati. Adik-adik, Bapak-bapak tentara kita datang perayaan apa nih? Maulid. maulid. Saya sejak jadi penceramah keliling Sabang sampai Merauke, sampai ke luar negeri, sampai ke Amerika, ke Eropa, ke Asia, itu semua temanya sama. Dengan hikmah Maulid kita meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini pun temanya tajuknya sama. Dengan hikmah Maulid kita meneladani Rasul menyongsong pilkada damai. Nah, masalahnya bagaimana kau mau contoh nabi kalau sejarahnya nabi kau tidak tahu? Bagaimana mau contoh nabi kalau sejarah nabi kita tidak paham? Contoh, mohon maaf ibu-ibu yang ada di sana, tolong bantu saya kalau ada yang tahu. Ibu-ibu berapa anaknya Nabi Bu? Duh, Em, Li, itu? Eh, Bagaimana mau Nabi kalau anak Nabi kita tidak tahu? Ayo, sebelah kanan bapak-bapak, ayo, siapa nama anak pertamanya Nabi? Nah, kepala dinas tidak tahu. Ayo. Ini contoh konkret, gimana kau mau mencontoh nabi kalau sejarah nabi kau tidak tahu. Begitu ditanya, siapa namanya anak presiden? Joko Widodo. Bapak semua tahu kan, padahal nanti di akhirat kita tidak ditanya siapa anaknya presidenmu. Tidak ada pertanyaan itu. Bagaimana kita mau mencontoh nabi, sejarah nabi kita tidak tahu. Anaknya nabi berapa? Ah. Maka itulah, perlu ada sejarah, perlu ada kisah diceritakan. Hah? Maka perkenalkan sejarah nabi melalui kisah, melalui lagu, melalui kitab. Dulu waktu saya kecil, dulu waktu saya kecil, saya cepat tahu sejarah nabi. Kenapa? Ibu saya memperkenalkan sejarah nabi melalui lagu. Pada zaman dahulu kala. Saya bilang kenapa mak zaman sekul pada zaman jahiliyah. Zaman dahulu kan ada zaman batu, ya. Ini zaman jahiliyah. Kenapa zaman jahiliyah mak? Dia lanjut lagi. Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya siapa namanya Nabi terakhir mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa mak? Siti Amina ibunya. Bapaknya siapa namanya mak? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Seragen atau Kudus? Madinah tempat tinggalnya. Terus setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Bupati atau gubernur? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa mak? Pencipta alam semesta. Itu lagu zaman dulu. Dari lagu itu anak kita tahu Nabi lahir zaman jahiliyah. Siapa bapaknya, siapa ibunya, apa tugasnya. Bahkan kalimat tauhid ada dalam lagu itu. Siapa itu Allah? Pencipta alam semesta. Itu lagu zaman dulu tidak ada majelis taklim. Apa sekarang lagunya ibu-ibu? Cikampek, -ibu? Tasik <tuh> Malaya. Aku capek gara-gara dia. Apa kau dapat itu? Putar ke kiri nona. Putarlah ke kanan, ke kanan ketawa, saya serius ini. Apa kau dapat kiri kanan kiri kanan? Apa? Tapi kalau lagu kasidah seperti tadi, sejarah Nabi. Saya itu dulu waktu saya kecil. Sekarang saya kenalkan sejarah Nabi ke anakku saya namanya Ece. Saya kenalkan versi modern. Anak-anak Nabi ada tujuh orang. Ibu baru tahu tahu tujuh. Hah. tiga laki-laki, Empat perempuan pertama, kosim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rutkaya, Umul, Kalsum, Fatima. Eh, baru ibu tahu kan, bapak-bapak, kepala dinas baru tahu toh? Ini penting lagu, cuma anak-anak kita lagunya sekarang tidak masuk akal pikiranku tak dapat ku mengerti kaki di kepala kepala di kaki pantas kau dongo kepalamu ku simpan di kakimu <laughs> iya kan jadi sejarah Nabi ini penting kenapa karena dengan sejarah kita bisa tahu sejarahnya Nabi pola hidupnya Nabi sehingga kita contoh maka sedulur-sedulur sekalian. Saudaraku yang tidak mau maulid silahkan. Tapi jangan ketuduh kami sesat. Ada juga itu yang baru belajar agama dua bulan. Maulid bid'ah. Itu sesat. Tidak ada pada sama nagi. Masuk neraka. Kayak dia panitia hari kiamat. Bos. Mau maulid monggo tidak mau maulid, mangga. Silahkan saling menghormati. Kalau alasanmu kau anggap bid'ah karena tidak ada pada sama Nabi, maka mulai sekarang kau ceramah jangan pakai maik. Kenapa ini tidak ada pada zaman Nabi? Ini bid'ah tidak ada pada sama Nabi. Kamu ceramah jangan pakai YouTube. Kenapa? Tidak ada pada sama Nabi. Kamu bayar sakat fitrah jangan pakai beras. Kenapa? Nabi pakai kurma dan roti. Maka yang baik silahkan lakukan apa yang kamu yakini tanpa kau hina orang lain. Ini ada baru belajar agama dua bulan. Saya dihinanya di medsos. Dia bilang ini Ustadz Dasat Ustadz tidak sunnah. Kenapa kau bilang saya tidak sunnah? Dia bilang buktinya kau tidak punya jenggot. Saya mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? <laughs> saya dibilang ya Ustaz tidak sunnah Ibu Bupati karena tidak ada jenggot. Wah, mau dia apa tidak mau tumbuh ini? Ya, saudara-saudara sekalian, Maulid adalah budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran agama kita. Tujuannya apa? Kita mau tahu sejarah Nabi supaya apa? Kita bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita dengar sedikit. Waktunya kalau mau cerita sejarah Nabi di samping karena keterbatasan waktu juga keterbatasan ilmu, maka saya pila-pila saja. Pertama kaitan dengan pilkada. Rasulullah kalau mau mencontoh Rasulullah salat jamaahnya saja dulu, jamaah dulu salat jamaah. Alhamdulillah di kota Seragin ini, uh, ramai jamaah kalau masjid so jamaah. Apalagi kalau subuh, uh, penuh, sampai di luar tidak ada di dalam. Masya Allah, saya heran lihat kepala dinas mampu sepeda berkilo-kilometer. Eh, rumahnya dekat dari masjid, tidak pernah datang ke masjid. Mampu lari berkilo-kilo, tidak pernah mampir ke masjid. Apa dia bilang? Gunungkan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Kalau cinta kepada Rasul yang paling konkret berjamaah, itu aja dulu. Kenapa orang malas berjamaah ke masjid? Satu, karena dia tidak tahu pahalanya. Buka kitab Durratun Nasihin. Pahala salat berjamaah satu yang paling sering kita dengar, lipat 27 kali. Artinya apa? Satu kali salat jamaah di masjid, 27 kali salat di rumah baru sama pahalanya. Yang kedua, kata Nabi kalau kau datang ke masjid, melangkah kaki kanan satu pahala, melangkah kaki kiri gugur dosa kecilmu. Jadi kalau rumahmu 300 meter dari masjid, PP 600 meter, berapa langkah kaki? Apalagi kalau bapak jalan begini? <Lohan> Lebih banyak lagi dapat. Masya Allah. Yang ketiga, pahala. Kata Nabi, "Seluruh materi yang kulewati, pagar, tembok, aspal, dinding, tegel akan jadi saksi. Ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan sorga. Saya saksinya, dia datang berjamaah di masjid. Itulah sebabnya, Pak Sunnah, ketika kau ke masjid, beda jalanmu pergi, beda juga jalanmu waktu pulang. Sunnah, itulah juga sebabnya, Sunnah, ketika Bapak berjamaah." Usahakan setiap dua rakaat pindah tempat supaya apa? Tambah banyak saksi nanti di akhirat. Allahu Akbar. Dua rakaat pindah lagi. Selesai dua rakaat pindah lagi. Supaya apa? Tambah banyak saksimu di akhirat. Yang keempat, pahala berjamaah. Kalau ada debu melengket di badan atau hujan gerimis basah bajumu, baju itulah nanti yang akan jadi mantel agar kamu tidak disentuh api neraka. Soalnya gerimis. Jalan. Basah, Bahasa itulah yang akan menjadi pelindung di akhirat. Jangan juga salah paham. Mantan-mantan sudah dengar begini. Dia tunggu hujan keras. Begitu hujan keras. Dia buka payungnya. Ha, ini saksi nanti. air itu bukan pahala. Itu beleng-beleng. Ayo. Apalagi keutamaan berjamaah. Di masjid ada doa bersama. Bapak tidak tahu berdoa, ibu tidak tahu berdoa. Bapak ibu banyak dosa, tapi ada alim ulama di dalam memimpin doa. Bapak cuma katakan amin, seluruh doa yang mengatakan amin dikabulkan Allah. Itulah sebabnya, ketika imam memimpin doa, baca doa yang umumnya orang hafal intinya, dan baca doa kasih dengar jamaahmu. Ada juga imam kita tidak tahu apa dia minta. Kita di belakang asal amin saja. Amin. 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 Padahal yang mimpin doa anak muda dan istrinya, "Ya Allah, berikan kami jodoh." Dia bilang di belakang, "Bapak, amin." Istrinya ngomong pula, "Amin. Berarti Ibu kabulkan suami kami lagi." Doa yang umumnya orang hafal. Yang kedua penyebab tadi orang tidak tahu pahalanya. Yang kedua kenapa dia malas berjamaah ke masjid karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau dilihat diumumkan sama ibu bupati siapa yang datang sholat berjamaah subuh di masjid kami beri beras 5 liter 5 kilo minyak 2 liter telur 10 biji. Saya yakin jam 5 subuh sholat subuh jam 1 dini hari sudah penuh. Kenapa? Karena dilihat pahalanya. Yang ketiga, penyebab orang malas berjamaah ke masjid, manajemen masjid tidak bagus. Ada masjid, saya bikin, Pak. Alhamdulillah, dari penghasilan di YouTube sudah tiga masjid jadi. Itu yang saya bikin. Terakhir di masjid, nama ibu saya itu jadi tempat wisata religi orang datang ke Makassar. Karpetnya empuk. Imamnya penghafal Quran 30 juz. Digaji layaknya pegawai negeri. Muat muatsinya saya gaji layaknya pegawai negeri. Tugas tugasnya asan lima kali sehari semalam. Anak muda, semua pengurus masjid anak muda. Penceramanya belum ceramah sudah dikasih honor. Supaya tidak lari. Dikasih ini Daftar pustaka yang kamu baca. Ini judul khutbah supaya tidak bertumpuk-tumpuk penceramah. Masya Allah. Sound systemnya bagus. Ber AC. Akhirnya orang rajin datang ke masjid. Anak-anak keluar ada kolam di bawahnya ikan yang sudah seislamkan. Ikan koi, Pak Bupati, Ibu Bupati kan dari dari Jepang. Nah, dia agamanya Sinto. Nah, se islamkan baru dia masuk berenang di dalam. Masya Allah. Orang datang ke masjid nyaman. Itu kalau saya ada di sana sholat subuh. Dua, 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 dua etape sholat subuhnya. Kalau dia datang sholat jumat terlambat 30 menit. Tidak dapat lagi di dalam. Kenapa? Orang nyaman di dalam. Ini gimana orang mau datang ke masjid. Karpetnya sudah tujuh kali tujuh tahun lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita ruku sujud, bah, bengkak kita punya jidat, digigit semu. Penceramanya mulai salam pertama sampai terakhir neraka terus dia bahas. Kau bahkan dibakar, dilapat, dibanting, ditusuk pantatmu, dilipat, ditusuk matamu. Kata anak muda, ya, enggak usah ke masjid bikin takut-takut itu. <laughs> Dapat lagi sound system, begitu imam takbir, Allahu Akbar langsung storing. Gimana orang mau ke masjid kalau begitu? Dapat lagi muat sin. Masya Allah ASN yang sudah pensiun penyakit asma. Giginya tinggal empat. Ayah, 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 ayah. Gimana anak muda ke masjid? Apalagi kesalahan masjid sekarang Pak. Umumnya pengurus masjid senang simpan saldo. Dengar ini para takmir masjid. Jangan kau simpan uangnya orang jadi saldo di bank. Tidak jalan amalnya. Saldo K 150 juta. Begitu orang mau kencing tidak ada air. Saldo K 150 juta. Begitu kita mau air besar. Tidak ada air. Kalau air kecil masih aman. Yang kuning. Masa kita keluar begini? Siapa yang tanggung jawab? Tamir masjid. Gimana orang ke masjid pak? Imamnya balik-balik sunnah Nabi. Kata Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan solatmu. Umumnya sekarang imam dia senang yang panjang-panjang. Itu tidak sunnah. Itulah sebabnya ketika imam mau angkat takbir. Allahu Akbar. Sebelum takbir, dia harus balik dulu ke belakang. Salat Jami rahimakumullah. Untuk apa? Bahasa tentaranya inspeksi pasukan. Lihat dulu kalau pasukanmu di belakang banyak pensiunan, jangan kau kasih panjang, kau setengah mati orang asma. Kasihan itu orang tua pensiun datang di masjid. Oh, lama betul Pak Imam. Gitu. Belum selesai. <laughs> Naik lagi kepalanya. Belum selesai juga. Jatuh lagi kembali. <laughs> Allah kerim. Kata Nabi, ringkaskan bacaanmu. Yang kedua kata Nabi, bacalah yang umumnya orang hafal. Kenapa umumnya orang hafal? Tujuannya apa? Satu, supaya jamaah bisa husuk mengikuti. Coba kalau imam membaca kulhu Allah, anak-anak juga ikut. Kulhu Allah, ahad, kenapa dia hafal? Begitu Pak Imam membaca surah Al-Anfal, ayat 5 sampai 70, dia husu dengan bacaannya kita husu dengan hayalan <gayalan> kita mau ruku Pak Imam belum selesai kita mau ikut, kita tidak hafal terpaksa kita baca semua pengumuman di dinding keadaan keuangan Masjid Jamil Ihsan pengeluaran pembayaran listrik saldo kasar <gayalan> belum selesai juga Pak Imam Kalender lagi dibaca Persatuan Guru Republik Indonesia Cabang Kota Seragen. Belum selesai Pak Imam, bajunya lagi orang dibaca. Pilih saya nomor urut 7. <silence> Siapa salah? Siapa salah? Imam. Yang kedua, kenapa Nabi anjurkan baca yang umumnya orang hafal supaya apa? Begitu Imam salah, ada yang bisa luruskan? Coba kalau Pak Imam salah ketika dia baca waduha hampir semua orang hafal dia bisa luruskan. Tapi kalau Imam baca yang dia hanya dia yang hafal begitu salah ha, hadapi kesusahanmu sendiri. <tuh> Ada walau alam ini bupati saya tidak tahu benar atau tidak cerita. Ada penghafal Quran pulanglah kampung Ramadan dia teslah hafalannya hanya dia yang hafal. Begitu dia baca Al-Fatihah lancar. Dia baca surah pendek hanya dia yang hafal. Tiba-tiba ada cicak jatuh kena kepalanya. Stres namanya orang stres, hafalan hilang. Dia tidak tahu apa sambungannya. Lama dia pikir, ah, "Apa sambungan ini?" Dia lupa betul, dari belakang juga tidak ada yang bantu. Ini Pak Imam kreatif dia bilang, "Tolong bantu di belakang." <gantian> Yang di belakang dia bilang juga Saya juga tidak tahu Tiba-tiba anak, anak muda lebih kreatif lagi Dia bilang kalau begitu ya sudah Allahu Akbar <tiba> Siapa salah? Siapa salah? Imam Ini kisah nyata waktu saya kecil di kampung Imam sujud Lama sekali, tidak seperti biasanya Lama betul ini Pak Imam sujud Tidak seperti biasanya ada kawan saya ndak tahan kok lama ini Pak Imam sujud dia angkat kepalanya Bu langsung teriak woi hilang Imam <laughs> ternyata yang ditunggu sudah hilang dari tempatnya bubar sholat selesai sholat ditanya Pak Imam kenapa kau tinggalkan sab dia bilang saya kentut nak saudara bilang, Pak Ibab lain kali, kalau kau kentut, bangunkan kami supaya saya bisa lihat kau tinggalkan tempat. Apa dia bilang? Saya sengaja nak malu saya kau lihat. <laughs> siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Itulah sebabnya dalam pikir sholat jamaah, jadi makmum siapa saja boleh. Jadi makmum tidak dipersoalkan, tidak ada pemilihan. Tapi jadi imam, hati-hati. Kenapa? Salah imam, jamaah kacau bulan 11 seragen akan pemilihan iman salah kau milih imam kacau masyarakatnya jadi imam hati-hati milih imam kemudian jadi makmum pun tidak boleh kita mengganggu ada aturan-aturan jadi jamaah kata nabi kalau kau pergi berjamaah terutama subuh kamu sikat gigi dulu sunnah apakah gigimu yang harum itu sampai kepada Allah? Tidak. Nabi katakan kalau kau pergi berjamaah pakai parfum, apakah parfum itu sampai kepada Allah? Apakah Allah butuhkan parfum kita? Tidak, tapi apa? Adab. Sopan santun. Tujuannya apa? Jangan kau ganggu orang yang ada di sampingmu dengan bau mulutmu dan bau ketekmu. Bayangkan kalau kau hampir tadi malam bau makan pete. Lalu kau baca Al-Fatihah Assalamualaikum kencang betul Assalamualaikum ah, Kata Nabi kalau kau jamaah Jangan ganggu orang Ada juga orang sholat Seolah-olah se se Dialah yang paling alim dalam masjid Mulai takbir dia ganggu sudah kita oh, 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 oh. Ah, Kau ganggu orang ada lagi yang ganggu kita itu yang kakinya. Ada apa dapat Kita kasih pindah kaki, dia kasih pindah lagi. Saya pindah lagi, kasih pindah lagi. Saya pernah, saya kasih masuk kaki saya, dia masuk lagi. Masuk lagi kaki saya, Enggak bisa lagi goyang kaki saya. Saya kasih gini. <laughs> saya injak kaki. Setelah saya sholat, dia bilang, kenapa kau injak kaki kusat? Kau ganggu saya. Kenapa kamu mesti rapat ini jari-jari? Ustaz, supaya rapat, sab. Salah, dek. Kalau kau mau rapat sapmu, bukan jari-jari kaki yang kau rapatkan, tapi apa nih, Bunda? Kalau ini kakimu, bisa rapat sapmu, bisa rapat kakimu sapmu renggang. Hmm. <tuh> <tuh> kau rukulah kau! <tuh> Itu maknanya apa? Jangan kau ganggu orang! Apa kaitannya dengan pilkada damai? Jangan ganggu tetanggamu! Kalian rajin berjamaah, lima waktu kau berjamaah di masjid, tapi di komplekmu tidak ada yang senang kamu, kamu akan bangkrut nanti di akhirat. Atau dulu nama nil muflis kata Nabi. Tahu tak kamu yang bangkrut nanti di akhirat? Yang tidak solat ya Rasul, dia solat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat. Lalu kalau gitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi jelaskan jarusu wahati urrahim tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Coba lihat kita bertetangga dalam Islam. Adik-adik sekalian, ibu-ibu yang saya muliakan. Coba lihat tetangga kita berislam. Nabi ajarkan, kalau kau bertetangga tanam mangga, tanam mangga, lalu ini pagar tetanggamu dan ranting dahan manggamu nyebrang ke sebelah tetangga, melewati pagar, maka yang lewat pagar itu halal bagi tetanggamu, bukan kau punya. Mahasiswa saya tanya, bagaimana kalau istri tetangganya berantang pagar Ustaz? <tuh> Itulah yang kasusnya. <tuh> Itulah Islam. Jangan kau ganggu tetanggamu. Saudaraku Pilkada, jangan ganggu tetanggamu yang berbeda. Kata Ibu Bupati tadi, kalau selesai Pilkada, kalian masih bertetangga dengan tetanggamu yang sudah tahunan. Pilkada ini pesta demokrasi, namanya pesta yang ada di benak kita senang-senang. Jangankan pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden aja jangan baper, ibu-ibu. bu, masih ingat 2019 pemilu? Masih ingat? J, siapa yang tanding? Bapak Prabowo, lawan siapa? Bapak Joko Widodo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Apa? Dapat Eh satu paket. Kalian bertetangga sampai sekarang masih musuh. Itu aslinya beleng-beleng. Kau tidak dikasih juga gajinya, kau tidak juga dikenal, maka silakan pilih jagoanmu, hormati lawanmu. Ngapain kita ribut? Itu sholat jamaah. Bersatu saudara-saudara sekalian. Dalam sholat jamaah itu nilai-nilai persatuan sangat dijunjung tinggi. Mana buktinya? Coba lihat. Sedulur-sedulur masuk masjid. Apapun suku dan bahasamu tidak boleh kau sholat pakai bahasamu masing-masing. Pernah bayangkan seandainya pakai bahasa masing-masing? Yang jadi imam habaib keturunan Arab. Dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang orang Bugis. Suaminya ibu bupati. Dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. <tuh> Datang juga warung padang. Dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Datang saudara kita dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Datang orang Toraja, sepupu kita dari Sulawesi Selatan. Mualla pakai bahasa Toraja dia takbir. Punggallah ta'ala tonggo gajah. Terakhir saudara kita dari Betawi dia takbir pakai bahasa Betawi anak gaul Jakarta. Allah gede banget gitu loh. <laughs> <laughs> itu baru lima bahasa. Maka dalam sholat jamaah itu pesan-pesan moralnya jaga persaudaraan. Bersatu. Coba lihat lagi dalam masjid. Apapun arahmu dari manapun kamu datang masjid. Satu kiblat. Bayangkan kaconya sholat kalau dari selatan hadap ke selatan, yang dari timur hadap ke timur, yang dari barat hadap ke barat, yang dari utara hadap ke utara. Begitu ruku, tabrakan kau punya pantat. Ah. itu maknanya persatuan dalam Islam sangat diutamakan. Itu juga sehingga Rasulullah katakan, Innamal mu'minuna ikhwah. Al-Quran mengatakan, Innamal mu'minuna ikhwah. Umat Islam itu bersaudara seperti badan kita ini. Coba lihat badan kita. Sedulur-sedulur, ibu-ibu, coba lihat badan kita kompaknya. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garu. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garu. Gatal dua-duanya, kerja sama. Iya toh? Anak muda jalan-jalan tengah malam, pergi menyatakan cinta. Tiba-tiba padam lampu, kaki tahan tuh. Kaki tahantu hantu, seluruh badan ikut berpartisipasi merasakan sakitnya. Kakinya tahantu hantu, mulut pertama bereaksi. Ah. Uh, uh, uh. Uh. Reaksi berikutnya, mata mencari. Reaksi berikutnya, tangan mengusap. Reaksi berikutnya, mulut meniup. Uh, uh. Padahal kaki yang bermasalah. Tidak ada orang jalan, kahantu hantu kakinya. Cuk. Rasa kau, kau jalan, kau jalan lagi. Begitu mestinya kita diseragen satu sakit yang lain ikut merasakan. Jangan berpecah belah gara-gara pilkada. Apalagi janji-janji pilkalek, pilkada. Eh, para calon, di sini saya dengar ada calon mau maju di sini. Mana, mana? Yang mana? Iki. de satu lagi. Uh, enak betul kan kalau begini damai akur. Pak calon yang saya hormati, kalau bisa Pak jangan percaya sama tim sukses. Wane piro disuruh bikin baleho 10 tiga dia dilep, Pak. Lebih baik Bapak langsung menyapa rakyat. Gunakan waktu 24 jam Napa rakyat Jangan percayakan tim sukses Rata-rata tim sukses Dia yang sukses Lebih baik Bapak datang menyapa Capek datang menyapa Resiko mau jadi pejabat Menyapa, menyapa, menyapa Insya Allah langkah kaki Bapak jadi pahala Kalau niatnya untuk menderasakan rakyat Kalian juga tim sukses Jangan jadi tim penghasut yang namanya kalau seperti Bupati Cari katakan tadi pemilihan pilkada ini untuk kesejahteraan adu program bukan cari kejelekan orang namanya kalau dicari pasti dapat ini yang bicara bapak pikir tidak ada kejelekan saya ada kalau teman-teman mahasiswa saya mau cari berapa banyak dulu cewek yang saya janji janji namanya cari cari kesalahan maka yang baik contoh malam ini hah. Kenapa beliau di depan duduk karena beliau wakil bupati saat ini wajar. Kenapa beliau di belakang karena beliau belum jadi wakil bupati. Enak kan kalau begini maka tim sukses Silahkan jagokan jagoanmu silakan coblos jagoanmu jangan kohina lawanmu. Enak kita begini kalau ribut siapa yang rugi itu makna sholat berjamaah Maulid ini ayo contoh. Solat jamaah penting kita bersatu. Apa yang menyebabkan orang biasa putus persaudaraan? Sombong, pilkada sudah kita bahas tadi. Pilkada sekarang, sombong. Apa yang menyebabkan sombong? Kata Nabi, empat hal: satu, bertambahnya jabatan. Jadi, rakyat biasa tiba-tiba jadi bupati. Jangan sombong, dua periode saja, paling lama. Ibu selesai ini 10 tahun, ibu masih mau pakai lambang Garuda. Pakai plat satu, ke ibu keluar dibilangi orang, oh, sudah lu gila kasihan itu bu dokter. Apa yang mau disombong? Jabatan Kapolres. Nah, kepala dinas. Ibu bapak bisa jadi kepala dinas karena ibu masih suka sama bapak. Kalau sudah tidak suka wabilahi topik wal hidayah. Ha, ya tadi kepala dinas menjadi staf ahli, ahli yang ada stafnya. Oh, dah. eh, ada adik ada para polisi. Kau setengah mati cari muka sama Kapolres, capek. Biar kau setengah mati cari muka sama Kapolres. Kalau istrinya beliau tidak senang, tidak jalan urusanmu. <tik> Masa? apa yang mau? Sudah, Jabatan jangan membuat orang sombong. Jangankan bupati. Bapak Joko Widodo tanggal 20 Oktober wabillahi topik wal hidayah. Monggo balik kampung ke Solo. Apa yang kita mau sombongkan? Apalagi yang penyebab datangnya sombong kata Nabi. Ilmu. Nih. Saya yang MC tadi tidak sebut semua gelar saya. Lengkali gelar bos. Susah itu orang sekolah. Nih. Coba kalau mau dengar gelar saya, Doktor Dr. Dasat Latif, SOS, SAG, MSI, PSD. Insya Allah sudah dirapatkan untuk jadi guru besar profesor. Apa yang membuat sombong itu gelar? <tuh> kalau Allah marah, wa ma utitu minal ilmi illa kalila. Saya tidak kasih kau ilmu kecuali sangat sedikit. Allah marah dengan ilmu muda saat dia kasih pikun kau. Ada orang bu bupati, banyak betul gelarnya... Dosen... Begitu pensiun... Diprotes sama istrinya... Pak... Biasanya kalau kau mau pergi mengajar... Kau cium-cium jidatku... Ini sudah hampir satu minggu... Tidak pernah lagi kau cium saya kalau mau pergi mengajar... Dalam hati suaminya astagfirullah... Berarti siapa saya cium selama ini? <Glian> Ternyata pembantunya dia cium... <Glian> Jangan juga dicontoh ini pura-pura pikun pak dokter ya... <Glian> Apa mau sombong, Allah cabut ilmumu pikun apalagi ada ustadz sombong? ada, mana ciri-ciri ustadz sombong yang hanya mau benar sendiri tidak menghargai pendapat orang orang saja selesai sholat kan berbeda-beda itu boleh Eh hmm, belajar ilmu pikir Allahu Akbar ada yang begini, ada yang begini ada juga yang kayak orang lapar sekali hmm. Ada ndak usah kau celah orang Lakukan apa yang kau yakini benar Tanpa kau celah orang lain <laughs> Lambat loading ibu <laughs> Ada juga posisi tangan Allahu Akbar Sudah takbir Yang pertama pas di atas dada hmm. Ada toh? Ada Yang kedua Antara dada dengan perut Allahu Akbar. Mm. Yang ketiga, pas di atas pusat. Allahu Akbar. Mm. Yang keempat, di bawah pusat. Allahu Akbar. Mm. <laughs> Perno ibu. <laughs> Bukan di bawah sekali bu di bawah pusat. Yang keempat, yang kelima. Allahu Akbar, lurus. Ini umumnya orang Iran, syiah. Mm. Boleh, boleh. Mau pakai begini silahkan. Mau begini silahkan. Mau begini silahkan. Mau begini silahkan. Kalau boleh semua Ustaz, mana yang tidak boleh? Kalau kau pakai semua. Allahu Akbar. Ya, itu salah. Ini kalau dalam pilkada, ini yang main tiga kaki. <laughs> Makan kiri kanan. Ha, itu tidak boleh. Allahu Akbar. Nah, ini tim sukses abu-abu. Tidak <laughs> nah jelas dia ini. Silahkan saudara-saudara sekalian. Berbeda dalam agama. Boleh. Dari pendakwa silahkan sampaikan apa yang anda yakini benar. Tanpa menghina pendapat orang lain. Silahkan kau pilih jagoanmu tanpa penghina orang lain. Dan bagi calon. Besok lusa bapak kalah atau menang. Jangan sangka buruk kepada Allah. Kalau bapak minta tidak dikasih. Berarti bukan tahun ini yang cocok. Mungkin tahun lima tahun yang akan datang, mana buktinya? Bapak Prabowo minta jadi presiden sejak 2014, 2024 baru Allah kasih. Saya Ibu Boti pernah ikut pilkada Makassar, sepuluh pasang calon. Kalau ustad tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Saya sangka baik, namanya ini. Ya, 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 deh, ya. Jangan sangka buruk, andai saja saya menang waktu itu, saya tidak sampai ceramah di sini bisa jadi saya diperiksa KPK. <silence> iya, Allah kasih eh saat tidak usah kau jadi bupati, tidak usah kau jadi wali kota, lebih kau jadi pendakwa. Andai saja saya menang waktu itu setengah mati saya hormat. Datang ke Polres, siap ke Polres. Datang pada Dandim. siap pada Dandim. Datang gubernur, siapa gubernur? Datang Pak Menteri, siapa Menteri? Datang Presiden, siapa Presiden? Tapi sekarang saya jadi Ustadz, mereka yang siap-siap. Siap Ustadz, siap Ustadz, siap. <silence> Allah kasih. Maka dua yang mulia ini bertanding, tanding yang baik. Jangan pernah sakit hati. Allah kasih yang terbaik. Kita minta Allah tidak kasih hari ini. Mungkin Allah kasih 10 tahun yang datang. Kenapa? Karena Allah tahu tidak baik waktunya untuk sekarang. Nabi Sakaria minta anak sejak usianya 21 tahun. Kapan Allah kabulkan ketika usianya 90 tahun? Itu Nabi Pak. Minta usia 21 tahun, Allah kabulkan 90 tahun. Padahal Nabi, ibadahnya bagus. Kita minta bupati hari ini, bulan 11, mau dikasih. Padahal itu kan tipu. Maka sangka baiklah kepada Allah. Sangka baik. Insya Allah pilkada dilewati sangka baik. Tidak ada perpecahan di antara kita. Itulah makna dari ayat. Wa'tasimu Bihablillahi jami awala tafarraku. Berpegang tegula engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai berai. Dua, sholat jamaah. Yang ketiga, cinta Rasulullah. Amalkan sunnah sunnahnya sesuai kemampuan. Mulai yang sederhana. Satu, biasakan selalu ada wudhu. Bapak Muslim, ibu Muslim, biasakan selalu ada wudhu. Mau kemana saja ada wudhu. Mau pergi ngantor wudhu dulu. Mau pergi sosialisasi wudhu dulu. Mau pergi pasar wudhu dulu. Bahkan mau tidur sekalipun wudhu dulu. Apakah hebatannya orang selalu ada wudhunya? Rasulullah itu mau tidur sekalipun beliau wudhu. Bahkan mau bergabung dengan istrinya pun wudhu dulu. Apa keutamaan orang yang selalu ada wudhunya? Inna allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul takhirin dicintai Allah. Kalau dicintai Allah, apapun yang kamu minta, hakul yakin pasti Allah kasih. Tidak dikasih, percaya yang kamu minta tidak baik. Contoh lagi. Tamat SMA 964. Saya daftar fakultas kedokteran. Yang sebelumnya saya daftar tentara, Akabri. Tidak lulus saya. Kenapa? Ceper. Saya protes Allah. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Saya bersaudara saya yang paling pendek. Teman saya lulus polisi. Sekarang dia reserse, akbp dua balok balok di Polda Sulawesi Barat. Pakai karena reserse pakai barit merah. Saya jadi Ustad pakai barit putih. Alhamdulillah dengan barit putih yang saya pakai, mulai barit hitam sampai barit merah kucara kau semua. Gagal jadi akabri saya daftar fakultas kedokteran. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Saya nasar puasa 7 hari. Ibu bapak saya doakan saya. Saya maku bimbingan khusus. Begitu pengumuman tidak lulus. Oh, saya tahu jawabannya. Karena saya lulus di sospol. Pulang kuliah tabrakan depan Al jalan perintis kemerdekaan. Berceceran darah di aspal. Saya turun tolong dia. Dia yang tabrakan saya yang hampir pingsan. Kenapa saya tidak bisa lihat darah? Allah seolah-olah berkata dasat, bagaimana kamu mau jadi dokter? Kau tidak bisa lihat darah. Saya telepon temanku yang jadi dokter. Dia tugas di Kepulauan Aru. Dok, kau pulang lebaran? Tidak. Oh, masa kau tidak lebaran sama orang tuamu? Rugi-rugi kau jauh-jauh cari uang tidak lebaran sama orang tuamu. Apa dia bilang? Mahal tiket Ustaz. Kalau saya pulang lima orang, gaji saya satu tahun hanya untuk beli tiket PP. Dalam hati saya Alhamdulillah Untung saya tidak jadi dokter Sekarang saya kemana-mana Tidak pernah pusing soal tiket Bisnis kelas Siapa yang belikan? Ibu Bupati Ya Hebatnya lagi Pergi tidak bawa uang Pulang Mengerti butuh? Makanya Ini dua calon kita Lakukan sosialisasi, kampanye, datangnya orang, jangan mau diwakili tim sukses. Kalau menang, itu yang terbaik buat Allah. Enak kan pilkada kalau begini. Jangan kita bodoh-bodohi rakyat. Rakyat juga jangan koperas calon. Wudhu. Yang kedua, sunnah. Usahakan setiap keluar rumah, doa. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati alamin kaki kanan dulu Insya Allah, kata nabi kamu baca doa ini sosialisasi tiba-tiba kau ditabrak becak mati mati sahid kenapa kau sudah ikrar inna solati sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku wa wamamati hidup dan matiku lillahi rabbil alamin saya serahkan segalanya kepada Allah bismillah, dengan nama Allah tawakkaltu saya berserah diri la haula wala quwata illa billah tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah jalan insyaallah jihad bisa ibu-ibu kalau suamimu mau pergi cari nafkah jangan lupa minta ridanya Oh, uh, istri saya, Bu. mamanya Cek. Bu, kalau saya mau keluar pergi ceramah, dia angkat saya punya ransel. Saya bilang ndak usah, sayang, berat. Dia bilang ndak ada artinya beratnya ini ransel di burning. beratnya Ustadz menanggung hidup kami. Bu. Enak perasaan saya, Bu. Begitu saya duduk di mobil, dia cium tangan saya. Hmm. 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 Sudah itu, dia cium lagi jidatku. Hmm kanan lagi matanya. Uh, mm, kiri lagi. Mm, ini agak lama sedikit. Mm. <laughs> Sudah itu cukup tidak. Dia usap dadaku. Lalu dia bilang, "Ustaz, ridhoi saya." Dia tidak pernah tutup pintu mobil sebelum sebelum saya "Iya, sayang. Seridai kau." Berangkatlah dia lalu menyanyi, lepas... Di kau pahlawan. Ah, ini ini hoax ini ini yang lagu ini ndak ndak ndak. Itu tadi yang lagu. Coba kan enak kalau kita sunnah seperti ini. Ibu kalau suamimu mau pergi lupakan tadi malam pertengkaranmu. Minta ridha suami. Kenapa? Ridanya suamimu pintu gampangnya kau masuk surga. Coba itu amalkan itu sunnah. Bapak juga kalau mau pergi kerja beri sedekah kepada istri. Apa sedekahnya suami kepada istri? Cium jidatnya. Rasul tidak pernah keluar rumah kecuali telah bersedekah kepada istrinya. Apa sedekahnya? Dia cium jidatnya. Makanya ibu-ibu mulai besok. Kalau dia lupa suamimu kau teriak. Woi! Sedekah mas! Sini saya sedekai sampean. Hmm. <laughs> Coba amalkan. Enakan kalau rumah tangga begini. Rasulullah itu Bapak ibu masya Allah. Ibu tahu berapa istrinya Nabi? 13. Dari 13 istri Nabi tidak ada pun satu yang mengatakan saya menyesal menikah sama kaum Muhammad. Tidak ada, padahal itu 13. Kita satu istri di rumah menderita lahir batin. Masya Allah. Nabi Pak, itu Nabi tidak pernah menyebut nama istrinya. Khadijah beliau panggil Ummul Mukminin, ibunya orang Islam. Aisyah tidak pernah dipanggil Aisyah Taal tidak. Siapa dia panggilkan? Ya Humaira yang kemerah-merahan pipinya karena memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Tolong Pak Kadis dan Pak Kaba amalkan itu mulai besok. <tik> Ustaz. Ustaz apa eh, panggil misalnya istri kita putih putih pipinya wahai istriku yang bening pipinya. Tidak bening pipinya Ustaz eh, Lehernya kau lihat Justru lehernya hitam Ustaz Ya jangan lihat lehernya Lihat lagi giginya Giginya mancung Ustaz Ya carilah mana yang bagus Yang ya, mentang-mentang istrimu hitam Kau panggil hitam Hitam Kata suaminya Apa pc? masa suami istri hitam pc, saya heran biasa lihat rumah tangga kita, sudahlah kita miskin penghasilan tidak jelas bertengkar aja kerjanya tiap hari, bertengkar 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 hamil lagi, eh. dengar ini pak, dengar ini jangan kau hina istrimu, berapa banyak istri di sini tidak punya kewajiban cari nafkah tapi dia bantu suaminya cari nafkah. Kadangkala dia pergi jual-jual barang kecilan. Kadangkala dia dagang-dagang di pasar yang penting ada. Padahal bukan kewajiban istri cari nafkah. Tapi dia lakukan. Kenapa? Karena dia sayang suaminya untuk bantu cari nafkah. Tenang ibu, saya bela kau ini malam. <laughs> Coba lihat. Nabi pak, Nabi, Nabi. Sebelah istrinya pernah dipanggil. Dan Rasulullah kalau beliau minum dengan istrinya Aisyah, kebiasaan Nabi satu teguh dia minum dia kasih istrinya. Dan hebatnya bekas bibirnya Aisyah dia minum. Misal toh, misal, misal. Oh, gak ada gelas di sini. Anggaplah ini gelas. Anggaplah ini gelas. Aisyah minum di sini, ini Nabi mizin, hmm, kasih istrinya. Aisyah minum di sini, ini dia minum Nabi. Hmm. Amalkan besok, Pak. Coba amalkan besok bekas bibirnya istri. Minum. Bau juga bibirmu, ya. Itulah Rasulullah. Rasulullah begitu romantisnya. Beliau, kalau minum satu teguk, kasih suatu ketika. Rasulullah balik dari dakwah, terlalu lama baru balik. Aisyah rindu betul, akhirnya Aisyah tidak menunggu di pintu rumahnya, tapi dia menunggu batas kota Madinah. Senang betul Aisyah, lalu datang Nabi, lalu Aisyah bikin teh. Kebiasaannya Nabi minum seteguk dikasih Aisyah. Nabi minum seteguk Aisyah menunggu tidak diberinya. Teguk kedua kalinya tidak diberinya. Aisyah mulai cemburu. Ya Rasulullah, apakah ada perempuan lain yang memberimu minum di luar? Nabi minum lagi. Aisyah makin cemberut. Akhirnya Nabi kasih. Begitu Aisyah minum satu teguk, langsung dimuntahkan. Buak. Ternyata Aisyah salah kasih. Apa? Garam dia kila gula. Coba kalau bapak-bapak ini. Kenapa dia tidak kasih istrinya? Karena dia malu. Kalau Aisyah malu dengan Nabi. Coba kalau bapak. Bodoh memang kau ini. Minum begitu bodoh. Kita lah miskin. Tapi jelek istriku Ustaz. Ya rejeki om. Itu takdirmu. Itu yang terbaik. Kenapa jelek istrimu? Allah tahu kalau dia cantik dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. <laughs> Masya Allah, istri suka ngomel pakai ilmu saya, Pak. Mana ada perempuan tidak suka ngomel? Kalau istrimu suka ngomel, itu percaya berarti istrimu perempuan. Saya, kalau istri saya ngomel, saya perlu, baru saya menyanyi, "Bila kamu di sisiku." Hati rasa syahdu. Mulai senyum-senyum itu. Masuk kamar lagi masih marah-marah. Ku peluk lalu ku menyanyi lagi. Insaplah wahai manusia. Bila dirimu bernoda. Kan enak. Coba diamalkan. Ibu-ibu juga jangan suka ngomel. Tidak ada laki-laki yang betah kalau ibu suka ngomel. Pernah dengar cerita jin di dalam sumur, Ibu? Jadi saya ditanya, Pak Wakil, jamaah tanya saya di Makassar, Ustadz, kenapa itu suami saya tidak betah di rumah? Saya malah, saya takut dia tersinggung. Saya ceritakanlah. Ibu, ada orang suami istri, istrinya suka ngomel. Ada duit, tidak ada duit, ngomel aja kerjanya istrinya. Suatu ketika suaminya belikan perhiasan. Senanglah ini, Ibu, dibelikan perhiasan senang katanya suaminya dek 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 kita pergi siara sumur tua di kampungnya oke bang kan dia lagi senang ini sumur usianya sudah 400 tahun dalamnya 20, eh, 12 meter sampailah di bibir sumur kata suaminya dek kau lihat itu ada ndak airnya sumur ada bang tapi dangkal maksudnya dangkal bang paling sampai di lutut kata suami dalam hati aman berarti ini Coba kau lihat, begitu dekat bibir sumur, dia dorong istrinya masuk, bu jatuh cemplung, kata suaminya ngomel kau di situ, ndak ku dengar juga ngomel kau sampai pagi, ngomel kau raja ngomel, oh, suaminya di atas nyanyi nyanyi, cincin cincin, tiba-tiba satu jam kemudian, tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk hitam tinggi besar keluar, kaget suami, hei siapa kamu? saya jin penunggu sumur ini, saya sudah 400 tahun tahan tenang tenang dalam sumur, ada perempuan di dalam ngomel aja kerjanya baru satu jam ndak betah saya kata suaminya kau baru satu jam saya 24 jam paham <laughs> ibu Maulid kali ini contoh Rasulullah rumah Rasulullah Ibu tidak luas dijelaskan dalam sejarah kalau beliau berdiri kepalanya Rasulullah menyentuh atap rumahnya kalau dia beliau berjamaah dengan Aisyah kakinya Rasulullah telapak kaki belakangnya menyentuh kepalanya Aisyah di belakang karena sempitnya kamarnya. Tapi beliau berkata, "Baiti Jannati." Rumahku laksana surga bagiku. Kenapa umat kita sekarang rumah besar, mobil bagus, pekarangan rumah mewah, isi rumah kita interiornya sangat luar biasa, tapi kenapa kita suami istri tidak betah di rumah? Maulid kali ini, mari teladani Rasulullah dengan cara Mengikuti kewajiban kita sebagai suami dan kewajiban kita sebagai istri. Ibu-ibu juga hormati suami. Karena tidak gampang itu jadi suami. Ibu pulang kampung malu tuh suamimu kalau kau tidak pakai emas. Ibu-ibu pulang kampung pergi arisan malu tuh suamimu kalau sudah dihapal baju seragammu. Tapi apa boleh buat? Rezeki dari Allah. Suami hanya mencari nafkah yang menentukan jumlah rezeki adalah Allah. Maka yang baik saling menghormati, saling memuliakan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara sekalian. Sebenarnya banyak lagi kisah-kisah kehidupan Rasulullah. Tapi waktu jualah yang membatasi kita. Masih ingin rasanya berlama-lama tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan. Ibu-ibu, pesan khusus. Pilkada yang akan datang, pilihlah yang kita anggap baik bukan karena dia memberi duit. Dan ingat, boleh berbeda pilihan tapi kita wajib menjaga ketentraman dan kedamaian kabupaten kita. Kalau di sini ribut bukan saya yang rugi yang tinggal di Makassar, tapi orang-orang yang di Seragen inilah yang akan mendapat kesusahan. Karenanya semua kita berkewajiban untuk menjaga perdamaian dan pesan Allah wa bihablillahi jami awala berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai berai ayat ini kemudian diturunkan oleh para pendiri negara kita menjadi pancasila yaitu sila ketiga persatuan Indonesia mudah mudahan ada manfaat lebih dan kurangnya mohon dimaafkan usikum wa nafsi bitaqwallah pastabikul hairat assalamualaikum чным warahmatullahhi wabarokaatu Waliiku selango